terima kasih banyak kepada yang berbahagia Dr. Fauzi Draman di atas pembentangan secara ringkas berkenaan dengan tajuk kertas kerja yang telah beliau siapkan, namun tidak diedarkan pada hari ini. InsyaAllah pada masa-masa akan datang dibukukan, insyaAllah tiga kertas kerja ini akan dibukukan kelak. Dan saya kira penjelasan itu tadi melengkapkan tiga ataupun trio pembentang kita pada hari ini. Jadi tibalah masanya yang ditunggu-tunggu oleh tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang ada dalam Dewan hari ini untuk mengemukakan soalan-soalan kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan. Ya, sepatutnya kita bagi kepada puan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah bin Abdul Karim dari Baru Pani. Saya ada satu soalan kita bersama dalam seminar bahaya Islam liberal. Tapi bila muncul dekat Daniel Patrick suka seminar wacana Islam liberal, mungkin sebab dia rasakan Islam liberal sudah tidak berbahaya lagi. Oh malam. Okay, itu boleh tanyakan. Tapi itu tak penting. Yang penting ialah konten kepada pencang. Saya ingin tanya kepada mana-mana independen terasa di dalam media. Saya merasakan bahawa kebelakangan ini kelompok liberal Islam ini yang menyebarkan ataupun sedang memperluaskan kepahaman mereka tentang bahawa perkara tentang agama Islam ini ada kecenderungannya untuk menyandarkan ajaran tersebut kepada konsep Islam Khadari yang dibawa oleh kerajaan kita. Sebagai contohnya, bila timbul isu moral policing, bagaimana ada penulisan-penulisan yang menyebut bahawa mengintip, menangkap orang sebagainya penguasa agama adalah tindakan atas nama agama tetapi sebenarnya tidak selaras dengan konsep Islam Khadari yang diperkenalkan oleh kerajaan kita. Itu adalah penulisan. Dan kemudian saya tertarik dengan ada yang disebut, Hidra Tasri sebut, bukan saya sebut ni dalam majalah AI yang baru mula nak ada pada tuan-tuan ini, ada yang katakan di sini tentang kontradiksi ini. Saya amat bersetuju dengan 10 tonggak Islam Khadari tersebut, tidak ada satu pun yang berlawanan dengan Nas. Tetapi kita melihat kontradiksi versi implementation. Dr. Tasri menyebut secara jelas ini bila dia mengkritik tentang konsep inon. Dr. Tasri sebut, saya tidak tahu di mana Khadarinya jika wanita bergelek di atas pentas. Saya cuba mencari konsep gelek Khadari di dalam buku jaga. Tetapi tidak ada. Dari mana ia datang, saya tidak pasti. Dan saya nak ulang kembali soalan yang terakhir yang ditanya pada Dr. Asri, pada Dr. Asri untuk jawab. Yang dia kata, seperti artikel saya sebelum ini, pro kontra Islam Khadari. Sekali lagi saya tertanya-tanya, apakah Islam Khadari itu seperti yang ditafsirkan oleh Jajir atau ia sebenarnya iras kembar kepada Islam liberal? Yang kedua, saya mohon mungkin sebab bersama dengan kita ada saudara Khalid Jaafar duduk di belakang tu yang kita diberitakan, saya tak tahu, saya tak dengar, dia pernah menyebut dulu bahawa Nabi ni lebih kurang Muhammad ni bukan macam D.O. Bukit Peruntung bukan itu kerana memisahkan di antara sifat nubuah Nabi dan juga imamah Nabi. Sebab itu IAD di bawah saudara Khalid Jaafar baru ni telah menterjemahkan buku Al-Islam wa Usul dan Hukum oleh Ali Abdul Razif yang disebarkan sekarang ni di luar. Sebagainya mungkin dia boleh menjelaskan sebab kita, tapi tak berusaha dia nanti dia boleh depankan powers dan menjelaskan pendirian sebab kita nak dengar pun nanti. Itu sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Siti Jamila dari Muslim Professional Forum Berhad. Saya nak bertanya soalan ni ditujukan kepada Dr. Fauzi Draman. Sebab masa pembukaan tadi, Dr. Fauzi ada berpendapat bahawa golongan pemikiran liberal di Malaysia adalah di tahap yang tidak membimbangkan. Tapi saya nak memberi sedikit saya punya my experience. Saya telah hadir seminar anjuran NGO yang lantang pendapat cenderung pada Islam liberal. Dan seminar ini dibiayai oleh Human Foundation dari Parti Liberal Jerman dan diadakan di Hotel Terkemuka di KL baru-baru ini. Dan pandangan pro-Islam liberal di kalangan profesional dan intellectual yang hadiri seminar ini sangat lantang. Mereka berpendapat mengenai dengan syariah law which they say they want to mansuhkan relating to
policy, you know, moral policy. So saya nak tanya, saya sangat bimbang apa tu influence Islam liberal di kalangan kita di Malaysia ni, sebab ada seminar yang selalu dianjurkan dan ada buku-buku dan banyak NGO, tak banyak, ada 1-2 NGO, walaupun mereka sedikit tapi mereka ada pengaruh di media dan di mana-mana. Jadi macam mana kita nak apa tu prevent their influence, because we cannot just be complacent and say that their influence is very, you know, not very influential, but I think they are gaining, you know, support. So I think we should, all of us should all think of a way how we can counter all this liberal Islamic influence in Malaysia. Okay, terima kasih kembali. Dan untuk pusingan pertama ni, saya harap satu soalan lagi dikemukakan kepada saudara admin, admin ya. Kerana kita dah ada satu untuk Dr. Asri, satu untuk Dr. Fauzi, satu daripada saudara admin. Untuk pusingan pertama. Okay, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pun datang nak dengar tentang bahaya. Tapi hari ini kita lupakan bahaya. Tapi seluruh daripada pembentangan kertas oleh pembentang baru tadi ini dan ucapan-ucapan yang tinggi, jelas semua tengok musuh kita ialah bukan Islam liberal, tapi musuh kita ialah golongan sesat yang mahu Islam liberalkan. Atau musuh kita atau bahaya kita datang dari pesan perbuatan golongan jahil, golongan orang-orang yang melonggarkan tuntutan Islam. This is clear. Tapi kalau kita terus gunakan Islam liberal, kita seolah-olah masuk perangkap diorang. Gunakan, identify musuh kita sebagai musuh. Jangan kita pula jadi masuk dalam perangkap popular dan Islam liberal. Saya semalam di Johor Bahru, saya tengok ada label macam ni, rentang besar, diskusi Islam liberal. Hari ini Islam liberal akan dibukukan Islam liberal. Jadi yang kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar. Jadi tadi salah seorang daripada pesara kata ada orang yang intelligent tapi bodoh, something like that. Jadi kita menjadi bijak tapi hanyut, tak sedar kita dibawa oleh arus. Ini kan besok surat khabar akan siap, mungkin kalau TV akan siap, dan Karang Kraft akan buat buku, akan buat majalah Islam. Itu pun Islam liberal tu nampak ada dia punya cengkaman ada. Yeah, you are making a simple thing jadi besar-besar, sedangkan dia kata kecil saja. I mean, you take time to or JL apa? JL. Ya, ya, jangan dalam logo dalam ni. IL kan? Islam liberal. JIL. Dia buat kerja dia dalam keadaan tertutup macam tu. Banyak orang nak pasti kita kalau bodoh-bodoh tak. Susah nak nampak. Kita yang datang lah macam tu, tunjuk besar kan. I think there must be something wrong with our thinking. Okay. Ya, saya nak tengok sama ada kalau kita menangani ini cara betul. Tadi kawan kita kata nak buat di Putra Wan Alexander pula, dah ramai yang plan. Jadi promosi kita lebih hebat daripada promosi dia orang. Tolong timbang ke Pak Ghani, saya nak dengar pandangan. Terlebih dahulu, siapa nama tuan? Rahim Zain, orang Putan Jaya. Terima kasih. Okey, saya ingat satu daripada Datuk Ibrahim, silakan. Rakan lama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, Ustaz Zahri. Saya nak bertanya pada sahabat saya, Ustaz Hasil. Di Malaysia, Ustaz, perlembagaan kita mengatakan bahawa Islam itu adalah agama rasmi. Sepatutnya kita tidak dalam bentuk Islam macam mana dikatakan Profesor yang tiga tadi. Tapi bila saya melihat ke belakang ini, saya nampak bapa di segala bapa adalah sister dan Islam yang paling banyak masak itu. Saya telah berkali cakap dalam soalan ini, saya doktor dalam tuan ini, saya tak doktor dalam Islam. Tapi soal Islam ini harus kita jaga dengan lain. Siapa di belakang sister Islam ini?
Sedangkan untuk sesama Melayu sendiri pun memberi tempat berhubung dengan masalah orang Islam ini. Tak ada kebutuhan lain yang boleh kita bagi. Yang paling banyak mosakkan kita sisi Islam. Dia mekan-mekan, dia orang tak kahwin. Saya kenal Nora, saya kenal Nek, saya kenal Puan Zainya. Ini baru-baru ini antara memarang dan guna nak suruh hapus undang-undang syarikat kita. Ya, apa punya kerja? Saya nak apa? Nak minta pandanglah pada Ustaz-Ustaz. Apa kuasa yang ada pada kita ni? Kalau tak ada kuasa, kan terbatalkan pelaburannya, batalkan. Jangan jadi rosakkan agama Islam ni, orang Islam di Malaysia ni. Cukup saya kata Ustaz dan saya lebih emosi. Ya, terima kasih.